Kecamatan di Membe. Ya. Kemudian setelah ditangkap, dibawa ke kantor, ke polsek, dikembangkan lagi, dilakukan pemeriksaan, diinterogasi, kemudian terungkap bahwa mereka ini tidak. Ancaman pun tetap sama. 7 tahun. Pasal juga pasal yang terapkan juga sama, 3 anak 3. Iya. Jadi aksi mereka ini kan hasil pemeriksaan kemarin. Dan mereka mengakui bahwa mereka aksinya bukan hanya di wilayah Indonesia ya, tapi ada beberapa tempat lokasi lain di Indonesia, kemudian di Bitung, kemudian di Manado. Jadi ini kelompoknya ini melakukan aksi ini di lintas kabupaten yang ada di Sulawesi Utara. Memang awalnya ini kan cuma satu laporan polisi, masyarakat belum melaporkan kepada kita. Tapi setelah kita ungkap bahwa ada pelaku, kita ungkap pencurian ternak ini, baru masyarakat tahu, oh ya, mereka melaporkan. Dan hasil pemeriksaan itu kan 80-nya ya. Itu kita pelaku-pelaku yang lain, kita kembangkan dulu, kita tahu, kita buat alat buktinya, terpenuhi,